Ivan Gunawan akui masih dendam, sindir KPI saat jadi host Brownies lagi. Desainer kondang sekaligus presenter Ivan Gunawan mengaku masih dendam pada KPI karena penampilannya yang ditegur beberapa waktu lalu. Bahkan kini, Ivan Gunawan kembali menyindir KPI ketika sudah kembali menjadi host di acara Brownies meski sebelumnya sempat pamit undur diri dari program televisi yang bertahun-tahun dipandunya. Sahabat Ruben Onsu ini mengatakan keputusannya ingin hengkang dari Brownies itu merupakan wujud pertahanan dirinya. Pasalnya, KPI dinilai telah menyerang dirinya secara individu. Pria 42 tahun itu kemudian memberikan sindiran pada KPI. Ia menyentil soal pakaiannya yang kini sudah terlihat lebih laki-laki. Pasalnya Ivan Gunawan memang sempat ditegur KPI perihal penampilannya yang dinilai seperti perempuan. Ivan Gunawan ternyata tidak sepenuhnya meninggalkan televisi, namun dirinya sudah tidak mau terikat. Presenter Ivan Gunawan tidak menutup dirinya untuk tawaran tampil di televisi lagi. Tapi Ivan Gunawan menegaskan bahwa program yang dituarkan kepadanya yang jelas tidak stripping. Juga bukan acara komedi.